Hai, Assalamualaikum kawan-kawan. Terima kasih sudi kembali lagi ke channel Norihan Uthman. Rehan doakan kawan-kawan semua sentiasa dalam sihat sejahtera. Di video kali ini, Rehan nak update tentang Phalaenopsis Rehan yang Rehan tanam dalam pasu pecah yang telah Rehan videokan tahun lepas. Pokok ni subur ya. Akar banyak dah ha. Dan dah keluar 2 keiki. Sepatutnya kita menjangkakan spike, tapi yang keluar rezekinya ialah keiki. Keiki ni pun dah panjang akarnya dan Rehan akan pisahkannya dari induknya hari ini. Kita cuma guntingkan saja ya kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah keiki dan induknya yang Rehan telah pisahkan. Keiki yang kedua ni belum tumbuh akar. So Rehan biarkan dulu sampai akar dah banyak baru kita boleh pisahkan. Selanjutnya Rehan nak tanamkan keiki tadi ke sabut. Sabut ni Rehan dah nipiskan isinya. Rehan buang separuh dan dah pasangkan dawai penyangkut. Sabut ni Rehan dah rawat dulu ya kawan-kawan. Cara Rehan rawat ialah dengan merendam sabut ni selama seminggu lah lebih kurang. Rehan rendam 2 hari sekali, Rehan tukar air. Rendam kemudian 2 hari sekali lagi, Rehan tukar lagi air. Dan pada rendaman yang terakhir, Rehan campurkan sedikit racun kulat lah untuk bagi apa protection pada sabut ni. Boleh juga kalau kita nak tambahkan baja pada pada larutan yang kita rendam sabut tu ya. Ni Rehan nak buka renda yang mengikat ni, mengikat moss pada akar untuk bagi kelembapan pada akar. Just ikat, tambah saja macam ni kawan-kawan. Rehan pernah pisahkan keiki yang masih kecil daripada induknya. Dan hasilnya adalah sangat sedih ya. Pokok tu pun susah nak hidup sebab mungkin selalu masih kecil sangat. So yang ini kali ini lebih besar sikit. Rehan harap hasilnya akan lebih baik. Itu saja kawan-kawan. Terima kasih telah bersama Rehan. Semoga bermanfaat. Jumpa like, subscribe dan share ya. Jumpa lagi di video lain. Bye. Assalamualaikum.